Berikut ini cara menghilangkan notifikasi Chrome di HP Realme dan Oppo. Kenapa saya bikin dua judul Oppo dan Realme? Karena tampilan Oppo sama Realme itu sama saja. Nah, seperti ini Realme UI. Jadi untuk kalian yang ingin menghilangkan notifikasi Chrome cukup mudah. Kalian bisa bisa masuk dulu ke aplikasi Chrome ini. Setelah itu pilih akun 3 titik yang ada di sudut kanan atas, pilih bagian setelan yang ini. Kemudian kalian pilih bagian notifikasi. Nah, untuk kalian yang ingin menghilangkan semua notifikasi, pilih yang ini. Jadi, walaupun Chrome mengirim notifikasi, dia tidak akan tampil di sini. Tapi, kalau ingin bagian tertentu, bisa pilih bagian ini, tidak ada tanda. Atau, mungkin notifikasi situs kalian guling ke bawah, nah, seperti ini. Misalnya ada Facebook ataupun situs ini lagi aktif notifnya. Kalian bisa pilih di sini, bisa juga kalian atur di sini notifikasinya. Tapi, untuk menghilangkan semua, bisa kalian matikan yang ini. Begitu juga situs yang lain bisa kalian guling ke bawah. Cara lain masih dari pengaturan ini, bisa juga kalian pilih bagian ini, setelan situs, lalu kalian pilih bagian notifikasi. Nanti kalau misalnya ada notifikasi yang diizinkan atau yang diblokir, bisa pilih di sini. Nah, itu bisa kalian pilih yang ini, hapus dan reset. Atau kalau kalian ingin lihat di sini, ini kan ada situs dapat meminta izin mengirim notifikasi. Kalau kalian ada situs-situs yang tidak jelas mengirim notifikasi untuk menghilangkan semua yang ini. Nah, itu bisa kalian blokir. Kemudian bisa juga seperti ini, kalian bisa tekan lama di sini. Nah, ini kan ada namanya info aplikasi, pilih. Lalu kalian lihat di bagian izin kelola notifikasi. Sama saja untuk menghilangkan semua di sini, tapi untuk settingan dengan situs tertentu bisa kalian lihat di sini. Ini kan Google lagi aktif, kalian bisa matikan. Jadi itu saja beberapa cara yang bisa kalian praktikkan. Semoga informasi ini bermanfaat.